Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah ini adalah momen di saat Queen Excluder atau Sekat Ratu Lebah Api Serana mampu menjaga Sang Ratu untuk tidak keluar dari kotak budidaya ya guys. Nah seperti inilah. Ini lebahnya sudah keluar semua, tinggal Sang Ratu. Dan ini lebah-lebah yang sedang keluar sedang ingin kembali lagi ke kotak budidaya. Nah, lebahnya itu ada di sana, jadi di atas sana ya, di pohon itu, pohon kelapa, di sana ada pohon kelapa. Cepat nukerinnya tuh? Cepat. Nah ini dia detik-detik Queen Excluder atau Sekat Ratu Lebah sangat akurat untuk menjaga Sang Ratu agar tidak bisa keluar dari kotak budidaya. Nah ini aktif. Inilah guys, jadi untuk teman-teman semua yang baru budidaya lebah api serana, tidak diragukan lagi bahwa Queen Excluder ini sangat akurat sekali untuk menjaga lebah api serana atau ratu lebah api serana tidak kabur ya bosku. Nah ini dia lebahnya sudah pada masuk kembali, mantap jiwa. Nah ini guys, lebahnya terlihat gindol ya. Ini karena lebah baru ya guys, baru dipindahkan dari jauh, bukan dari tempat sini tapi dari daerah lain. Nah ini ya guys, lebahnya cukup lumayan super ya. Jadi teman-teman semua yang baru pemula bisa dicoba atau bisa dipasangkan Queen Excluder saat lebah baru datang, baru mendatangkan lebah. Nah oke bosku, mungkin cukup sekian ya. Beginilah jurus jitu agar lebah api serana kita yang baru saja kita pindahkan dari daerah lain agar tidak kabur dari kotak budidaya apabila tidak betah ya guys. Nah seperti itulah, dan mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.